Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Pagi tentunya kita akan kongsikan pelbagai perkara yang menarik. Dan pastinya anda juga boleh menyaksikan kami bukan saja di TV1, malah juga boleh menyaksikan kami di RTM Klik dan juga di Facebook Live Selamat Pagi Malaysia. Dan kita akan teruskan dengan perkongsian untuk cerita pagi di Perak. Kita akan bersama dengan rakan pelapor Fairuz Rizwan untuk ceritanya Pesta Budaya Nusantara at Ipoh 2023. Jom kita bersama dengan beliau. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Stadium Indra Mulia Ipoh di mana sedang berlangsungnya program Pesta Budaya Nusantara Ipoh 2023. Program Pesta Berskala Besar ini dianjurkan Majlis Bandaraya Ipoh bersepena dengan sambutan Tahun Melawat Ipoh 2023. Selain menyemarakkan perpaduan dalam kalangan warga Ipoh, program ini bertujuan memberi pendedahan terhadap kesenian dan kebudayaan masyarakat dari Nanning China dan Kota Medan Indonesia. Baik, bagi menceritakan dengan lebih lanjut, bersama dengan saya ialah Setiausaha Bandaraya Ipoh, Tuan Ahmad Munir Ishak. Baik Tuan, boleh kongsikan keistimewaan program Pesta Budaya Nusantara Ipoh 2023 ini? Okay, terima kasih kepada saudara Fairuz. Okay, bagi pihak Majlis Bandaraya Ipoh, saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM lah yang sudi menemui saya pada hari ini. Jadi program Pesta Budaya Nusantara ini merupakan satu program seni budaya yang memproduksi budaya Nusantara dan alhamdulillah telah mendapat sambutan yang menggalakkanlah. Jadi pada malam tadi kita telah ada pertunjukan kebudayaan ya, yang telah dipersembahkan oleh apa nama daripada Bandar Nanning China dan juga Bandar Kota Medan Indonesia. Ya, dan juga kita juga ada persembahan daripada bandar di Malaysia ya, iaitu kita ada daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Majlis Bandaraya Seremban dan juga pihak DBKL sendirilah yang buat persembahan. Dan alhamdulillah sambutannya amat menggalakkanlah. Okay. Baik Tuan, kenapa tema Pesta Budaya Nusantara ini diangkat untuk program kali ini dan apa yang dapat boleh dipelajari oleh pengunjung yang datang ke program ini? Okey, Nusantara ni sebenarnya maksud rumpun Melayu lah. Jadi kita nak kenalkan ataupun nak maklumkan bahawa kita ada akar kita, ya, iaitu kita berasal ataupun kita daripada masyarakat Melayu. Dan kita masyarakat Melayu ni meliputi apa nama negara-negara jiran kita juga, iaitu Indonesia nya ya, dan Thailand, khususnya selatan Thailand, Brunei ya, Filipina dan sebagainya. Jadi kita nak ada satu rumpun ini yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat luar ya, dan itu yang kita jemput juga Bandaraya Nanning China ya, supaya kita tunjukkan juga bukan hanya kebudayaan Nusantara tetapi juga masyarakat yang hidup bersekali dengan kita lah di alam Melayu ini ya. Itulah keistimewaan apa nama budaya Nusantara itu sendirilah ya. Baik Tuan, program begini kalau dilihat amat baik dan jadi kalau kita lihat telah lama Bandaraya Ipoh tidak ada program berskala besar sebegini. Jadi bagaimana Tuan melihat program sebegini dapat memupuk perpaduan dalam kalangan warga Bandaraya Ipoh? Okay, betul Fairuz, maknanya kita mungkin pengalaman pandemik banyak memberi pengajaran kepada kita lah. Jadi kita tak banyak adakan program, tak boleh adakan program, dan masyarakat khususnya di Bandaraya Ipoh ni amat dahagakan program-program sebeginilah. Jadi itu yang kita sediakan platform kepada mereka ya, untuk mereka dapat apa nama sama-sama keluar ya, dan melihat ataupun menyaksikan kebudayaan, yang mana kebudayaan ini merupakan satu yang diperlukan ataupun fitrah manusia lah. Manusia perlu pada kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Dan di satu pihak lagi kita juga beri peluang kepada peniaga-peniaga ataupun pengusaha-pengusaha di sekitar Ipoh dan khususnya dan di Perak amnya untuk apa nama membuat sedikit jualan ya, yang kita sertakan di apa nama pesta ini ya, supaya mereka dapat meningkatkan lagi pendapatan mereka lah. Itu yang kita harapkan dan alhamdulillah kita tengok sambutannya amat menggalakkanlah ya. Baik, terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami.
Baik, kepada anda di luar sana yang berada di sekitar Ipoh, jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai ke Pesta Budaya Nusantara Ipoh yang akan berakhir esok kerana pelbagai program dan aktiviti menarik disediakan untuk anda. Baik, saya kira setakat itu perkongsian yang dapat saya bawakan untuk segmen Cerita Pagi Perak. Untuk perkembangan selanjutnya, kita kembali ke Angkasa Puri.